manusia hebat itu bukan sekadar unggul. Lebih dari itu, manusia unggul haruslah berdampak bagi sesama dan sekitar. Di sini, kami berproses dan tumbuh. Di sini, kami belajar menjadi peka, inovatif, dan berdaya saing global. Di sini, kami melangkah untuk mimpi kami, kita, dan mereka. Fakultas Teknik Universitas Indonesia berdiri pada tanggal 17 Juli 1964 dengan tiga departemen awal, yaitu Departemen Teknik Sipil, Departemen Teknik Mesin, dan Departemen Teknik Elektro. Tahun 1965, dua departemen baru didirikan. Tahun 1981, berdirilah program studi Teknik Gas di bawah naungan jurusan Teknik Metalurgi yang berubah menjadi Departemen Teknik Gas dan Petrokimia. Tahun 1999, Fakultas Teknik mendirikan departemen baru, yakni Teknik Industri. Fakultas Teknik Universitas Indonesia merupakan salah satu institusi pendidikan keteknikan terbaik di Indonesia. Hal ini terbukti dari akreditasi nasional maupun internasional yang telah dicapai Fakultas Teknik UI. Kendati demikian, kita tidak boleh berpuas diri atas capaian ini. Kita harus bergerak lebih cepat, bekerja lebih keras, berstrategi lebih cerdas, dan terus memperkokoh peningkatan peran di tingkat nasional maupun internasional. Melalui strategi penguatan entrepreneurship keteknikan, peningkatan kualitas riset inovasi, pengabdian dan pelayanan masyarakat yang unggul dan berdampak, serta modernisasi pendidikan keteknikan melalui 3 strategi dan 11 program unggulan yang telah kita canangkan. Mari kita bekerja bersama mewujudkan entrepreneur Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang unggul dan berdampak. Fakultas Teknik Universitas Indonesia memiliki fasilitas terbaru dan modern untuk menunjang kegiatan pendidikan dan penelitian seperti Gedung Integrated Creative Engineering Learning Laboratory atau ICEL, Laboratorium Simulasi Power Plant, Smart Classroom, serta Smart Meeting Room. Program pendidikan Fakultas Teknik Universitas Indonesia terdiri dari Departemen Teknik Sipil, Departemen Teknik Mesin, Departemen Teknik Elektro, Departemen Teknik Metalurgi dan Material, Departemen Arsitektur, Departemen Teknik Kimia, Departemen Teknik Industri, serta graduate program interdisiplin. Sebagai wujud pengabdian masyarakat, Fakultas Teknik Universitas Indonesia banyak menghasilkan produk inovasi penelitian. Fakultas Teknik Universitas Indonesia
terus melakukan riset serta berinovasi sebagai wujud kontribusi bagi perkembangan kehidupan masyarakat. Dunia yang berubah secara cepat perlu diimbangi dengan aktualisasi ide dan gagasan secara cepat. Fakultas Teknik Universitas Indonesia berkomitmen bergerak secara cepat melalui produk inovasi yang dihasilkan. Melalui berbagai penelitian dan pengembangan potensi diri, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia dibentuk untuk menjadi unggul secara akademik maupun non-akademik. Berbagai wadah kegiatan mahasiswa disediakan sebagai ruang aktualisasi untuk menggali potensi diri. Melalui wadah kegiatan ini, akan kami tunjukkan dedikasi kami bagi negeri ini. Dari sini, kami memulai langkah. Dari sini, kami berkembang menyongsong masa depan. Modernisasi industri 4.0 akan kami taklukkan. Unggul dan berdampak menjadi tujuan kami. Fakultas Teknik Universitas Indonesia.